Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan mengikuti apa istri mau tahu harga-harganya ini ikan. Karena sebelumnya istri belum tahu harga ikan ini berapa. Mari kita absen ikan-ikan yang ada di tank terbaru Rifan Satria Channel. Oke, kita mulai dari mana dulu? Ditunjuk aja. Kemana? Yang mana? Nah, itu. Ini tuh jenisnya tuh apa ya? Kalau jenis saya nggak tahu ya. Cuma ngelihat ikannya bentuknya bagus. Kita tembak aja harganya di harga tunggu berapa ya itu ya? Harapan saya di harga 400.000. Harapan kenyataan itu mentus mana lagi itu kira-kira itu ya. Harapan 400, kenyataan berapa? Kenyataannya masih 400.000, 350.000 kurang lebih, atau 400.000 aku lupa. Semana lagi yang besar ini. Ini namanya nggak tahu apa ya, nggak tahu red melon atau apa ya. Ini kurang lebih harganya di ini besarnya 4 in dengan harga 450.000 harapannya ya. Nah, terus mana lagi Tiger itu kalau nggak salah harganya 400.000 kurang lebih. Terus mana lagi yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil itu size-nya 2.5 inch up 3 inch kurang lebih. Itu dari pigeon atau apa ya, red pigeon atau apa ya, apa namanya, harganya itu kurang lebih dari 150-180.000 yang kecil. Mahal. Kalau terus ikan mana lagi yang biru? Yang biru itu 3 inch up blue diamond, kurang lebih harganya di 250.000. terus mana lagi pigeon, itu sama 150.000 sampai 180.000 yang sebenarnya udah gede. Mana lagi? Nah, itu yang red melon kecil harganya itu udah 3 in itu kurang lebih harganya di 180 sampai 200.000 kurang lebih. Dulu kan saya belinya kecil, sekarang udah agak gede karena saya rajin memberikan makan up terus makanannya. Nah, terus yang ini nih, yang 3 ini murah, harganya 20 ribuan aja di jalan petak. Nah, jadi kurang lebih akuarium harga yang ada di sini akuariumnya berapa ya, itu tuh ditukar akuarium yang lama jadi tambah 300, lampunya 200.000, akarnya 100.000, kurang lebih total yang ada di rumah ikan ini adalah kurang lebih 3 juta lebih. Ya kurang lebih segituan lah. Jadi ini aset hidup yang ada di rumah. Besok kalau mepet saya jual ya, pokoknya hubungi aja ya di sini. Jangan dulu, kita tunggu gede dulu biar punya anak dulu, anaknya banyak baru kita jual.
Oke guys, kekhawatiran istri saya, kepenasaran istri saya sudah terjawab semua. Sampai saat ini sudah tenang. Mudah-mudahan ikannya sehat, selamat, sampai besar, udah besar, nggak digoreng tapi dijual. Ya pokoknya udah tahu harganya guys, jadi nanti aku mau jual murah aja, 50-70 ribu. Jangan, yang penting cuan, udah gede kita jual. Buat beli, discuss lagi. Oke, jadi sudah terjawab sudah semua. Oke, harga-harga ikan yang ada di akuarium, udah nggak penasaran lagi? No. Mudah-mudahan ikannya besar, harganya pun bisa meningkat lebih mahal lagi. Dukung terus Rifat Satya Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sebentar kita lihat top view. Bye.